decirlo, Vila Costa. Rino Pia Kusama ini lahir di Tirtamoyo. Lahir di Tirtamoyo. Yusuf di Jakarta. Pernah membela bendera Yusuf di Proliga. Tinggi jangkung sekitar 185 cm tingginya. Rino Pia Kusama. Kemudian liburnya adalah David dari Bang Sumsel Babel. Bang Sumsel Babel runner up di Batu Proliga Bola Voli Indonesia tahun 2018. Gabriel Narto asal Majelancar Gunung Kidul nomor punggung 8. Sunarto ya kamu, Sunarto. Kemudian Martinus asal Ganepo Sleman, kelahiran Panggang Gunung Kidul, patah tumbuh hilang berganti. Konek masuk di Skopalian wis sepuh, gantinya Martinus. Ini pemain debutan baru tapi cukup menggegana. Martinus nomornya 7. Dadang Mustafa pernah membawa juara PON Rio, tahunnya saya lupa. Duta Provinsi Daerah Jawa Yogyakarta, kelahiran Limpar Gunung Kidul. Bola voli pasir PON Rio waktu itu. Kemudian Nunung nomor punggung 2. Mohon perhatian akan adanya sekilas info, yaitu Senia Putih yang bernomor polisi AD, tolong AD Senia Putih 8925 NU, harap dipindahkan untuk keluar karena ini milik, di belakangnya milik orang Praci, untuk diminta pulang ada kepentingan yang sangat-sangat penting sekali. Saya ulangi, Bapak Ibu yang memiliki kendaraan Senia Putih AD 8925 NU, mohon untuk digeser. Atas perhatiannya terima kasih. Sekali panggilan mulai perempat final bayar 10.000. Baik, saudara penonton, telah saya bacakan line up dari kedua tim dan sekilas saja hasil pertandingan semalam, di mana tanggal 5 tadi malam babak penyisian terakhir antara Prasela Jakarta yang sempat diperkuat oleh pemain Kaula yang sempat ikut seleksi timnas namun gagal, tetap saja menelantar baik di hadapan tim bola voli di Miglas Purwantoro saat tim penuh diambilkan dari Jawa Timur Indomaret. Demikian. Dan jam kedua tadi malam antara tim bola voli Osaka Solo Baru memenangkan laga 3-0 atas lawannya PPLOB Semarang Jawa Tengah. Demikian. Sehingga 8 tim sudah lengkap lolos, antara Ganiksa Gunung Kidul, Putra Banteng Praci, kemudian Bang Jateng, Demigas Purwantoro, Mediso FC, Wonogiri, Krishna, DPU, Osaka. Baik, saya berontor untuk sementara Sorong kami serahkan rekan kami Bung Gomblok yang setiap malam setia menemani kami. Ini seniman luar biasa, silakan Mas. Oke, masih bersama kami di Family Cup yang keenam, tentunya akan memberikan yang terbaik buat Anda, memberikan tontonan yang spektakuler buat Anda.